Soalnya kan temanya minimalis, kalau minimalis biasanya memang harus pakai kanopi, kalau enggak karena terlalu kecil nih loh padengnya, tiketnya itu terlalu kecil, jadi misalnya air masuk tamnya sih mas. Iya, ini kamar yang terbesar nih. Oh, kamar terbesar di pojokan malah? Iya. 20, berapa meter nih? 24. Kalau untuk view depan ya, ini kamar paling bagus nih di sini. Berarti harganya paling mahal di sini. Ya. Makanya kita nggak bisa nyobain lampu karena fungsinya saya cuma baru dikasih satu master. Kamar mandinya. Kamar mandi ini temanya agak beda sedikit. Ini sudut-sudut. Ini susahnya jadi arsitek kemudian kontraktor.